Putihnya, bulunya banyak. Ini jantan. Oke, teman-teman. Ya, yang bulunya banyak bagian dada dan ada warna putihnya di jantan ya. Kalau ini polos. Kalau polos, oke, jadi betina. Ya, sehat-sehat ya. Gemuk-gemuk, teman-teman. Kaki aman, mata oke. Oke, teman-teman. Dan berikutnya kita pantau untuk jenis burung kacer ya. Nah, ini kita udah pantau burungnya lagi bunyi. Spek yang gacoran atau gimana? Gacoran. Gacoran. Oke, kacer dapur gacoran, teman-teman. Stripingnya juga cakep ya, lurus dan tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Kicomania. Jadi untuk di kesempatan hari ini, admin kembali lagi ke Pasar Burung Pramuka. Kita start dari parkiran bagian mobil, teman-teman, atau parkiran depan ya. Untuk hari ini kita mau coba pantau lagi salah satu kios Pasar Burung Pramuka, yaitu ada kiosnya Mas Aris. Nah, untuk teman Kicomania yang masih bingung menuju lokasinya, silakan bisa ikuti petunjuk dari video channel Master Burung, teman-teman. Untuk di sini ada gang atau ada anak tangga yang pertama. Nah, teman Kicomania tinggal naik anak tangga yang pertama, teman-teman ya. Setelah dari naik anak tangga pertama, kemudian belok kanan ya, teman-teman. Anak tangga kedua, kemudian belok kanan lagi, dan ini dia, teman-teman, untuk lokasi dari kiosnya Mas Aris ya, lantai 2. Sebelum kita sama-sama dengan pemilik kiosnya, Master Burung selalu ucapkan banyak terima kasih buat para teman Kicomania yang selalu hadir untuk simak tonton video channel Master Burung. Dan buat dukungannya, teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan notifikasinya biar nanti nggak ketinggalan untuk update selengkapnya. Terima kasih untuk kios yang diliput dan teman Kicomania-nya, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam Om. Oke, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya. Nah, untuk hari Sabtu nih Mas Aris, ini tanggal 29 Juli. Ya. Kita informasikan kembali buat teman Kicomania, kurang lebih stoknya ada burung apa aja nih? Cacat. Banyak Om, semua jala ada, jala Hong Kong, jala Kote, jala Soran, jala Hiji, jala Bali ada, terus Kak Ijo, Kapak Pemba, Belele, Kak Tungkak Rata, Kak Tungkak Jelasa, semua pokoknya ada, pokoknya Mantel, pokoknya Jambul, pokoknya Jambul Thailand, pokoknya Hong Kong, Bibi Putih, Bibi Hitam, full loh kayaknya. Sebutin semua Mas. Gila ya, kalau untuk stok di sini pokoknya nggak meragukan, stok selalu ambiar ya Mas ya? Iya. Baik Mas, informasi kirim-kirimnya bagaimana nih? Kirim-kirim bisa Om, seluruh Jawa bisa, luar pulau bisa, Jakarta dan sekitarnya bisa COD. Oke, nanti untuk yang pengen tahu spek burungnya tinggal lanjut video call ya Mas ya? Ya, atau kirim video. Video call atau dikasih video bisa Om. Oke. Video dikasih tanggal ada 9 ya. Oke, siap-siap. Kalau untuk tuker tambah Mas Aris gimana nih? Tuker tambah bisa, sarannya burungnya mulus, ya jangan cacat. Kalau tuker tambah sarannya burung bawa kita langsung nego di dia. Baik, kalau untuk kios Mas Aris sendiri, harganya ini harga net atau masih di sini nego? Ada yang sebagian ada net, ada yang sebagian bisa nego. Semua dari tergantung kualitas burung ya Mas ya? Oke, Mas Aris jadi seperti biasa nih. Iya. Karena stoknya di kiosnya Mas Aris selalu full nih, dari lokal dan impor, bahan sampai gacoran ada. Kita bikin part 1 dan part 2 ya. Biar kepantau semua nih Mas Aris. Baik, kita langsung pantau untuk part yang pertama ya. Silakan Om. Baik teman-teman, buat pantauan yang pertama kita mulai dari jenis burung jalsu mandiri ya. Nah, ini mandiri tapi udah pada gede-gede teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Hari ini stoknya ambiar banget. Mau di nota berapa nih Mas? 250.000 saja teman-teman untuk jalsu ren mandiri ya. Di atasnya tersedia ada jalput mandirinya juga teman-teman. Ini dia untuk tampilannya, ambiar banget hari ini ya. Kalau untuk jalput mandiri Mas Aris berapa nih? Rp330.000 teman-teman ya untuk jalput mandirinya. Nah, ini ada hybrid satu nih. Dua ekor. Oke, dua ekor. Ini apa kayak apa nih Mas? Itu putih sama suran. Oh, putih kali suran ya. Oke, ini sepintas kayak jalput tapi hitam semua nih teman-teman bagian sayapnya. Berapa nih Mas harganya? Harganya kasih Rp600.000. Rp600.000 teman-teman ya untuk hybrid dari jalput kali suran teman-teman. Ini ada dua ekor ya. Baik, untuk di bawahnya tersedia buah jalput ya, speknya dewasa gacoran teman-teman. Stoknya juga ambiar ya. Ini dia untuk tampilannya teman-teman. Kalau untuk harga mau dinota berapa sih Mas? Harganya Rp500.000. Rp500.000-an teman-teman ya untuk jalput dewasa gacorannya.
Ada juga nih teman-teman untuk jalak Hong Kong. Jalak Hong Kong. Ini dewasa ya mas ya? Dewasa, udah pasangan om. Oh pasangan, ya. Baik. Ini sepasang jalak nih teman-teman ya. Yang mau investasi atau mau ternak, harganya berapa nih mas? 5 juta nggak bisa nego. 5 juta masih bisa dinego teman-teman untuk jenis burung jalak Hong Kong satu pasangnya. Dan ini usianya dewasa teman-teman ya. Masih di jalur jalak teman-teman. Kali ini kita pantau buat jalak Suren yang dewasa gacorannya. Nah ini stoknya juga ambiar. Dan informasi teman-teman, pokoknya pembelian banyak, harga semakin murah ya mas ya. Iya. Kalau untuk jalak Suren dewasa berapa nih mas? Jalak Suren dewasa kasih 4,5. 450.000 ya teman-teman untuk jalak Suren yang dewasa gacorannya. Dan kita bergeser pantau untuk yang pasangan nih teman-teman ya. Ada juga dari jalak Suren sepasang, jalkut sepasang. Ini kalau untuk nias ada nggak nih mas nih? Niasnya lagi habis. Oke, untuk nias lagi habis teman-teman ya. Kalau untuk jalak Suren sepasang ya mas? Nias apa Suren sama putih sama aja 1 juta. Oke, jalak Suren, jalak putih harganya sepasang di nota 1 juta teman-teman ya. Jadi ini siap tangkar ya mas ya? Oke, ini stoknya sampai ke ujung sana teman-teman ya. Benar-benar full hari ini untuk stoknya. Ada juga nih teman-teman dari jenis burung jakbal ya. Nah ini ada jakbal yang pasangan juga teman-teman. Pasangan ada, per ekor juga ada teman-teman. Dari usia remaja, dewasa ada. Mas mulai kalau untuk yang dewasa sepasang berapa sih mas? Dewasa yang dapat begini kayak gini, sepasangnya 4 juta. 4 juta ya sepasangnya nih teman-teman. Jadi kalau mau beli per ekor 2 juta? 2 juta 100 untuk per ekornya teman-teman dari jakbal dewasa ya. Kalau bicara untuk yang remaja mas sepasangnya? Remaja kasih 2,7. 2,700. Oke, jadi per ekornya 1,350. 1,350. Oke, 1,350.000 untuk jenis burung jakbal yang remaja ya teman-teman untuk per ekornya. Nah, ini untuk stok dari jenis burung jalak Brahmana juga tersedia teman-teman ya. Ini dia untuk tampilannya. Ini stoknya pokoknya masih aman teman-teman di kiosnya Mas Haris. Harganya masih seperti biasa mas? Biasa 6 juta. Oke, sepasang di nota 6 juta ya. Tinggal satu pasang nih. Oh tinggal satu pasang. Oke teman-teman tinggal satu pasang nih. Jadi untuk per ekornya 3 juta ya mas ya? Iya. Baik, harga per ekor 3 juta sepasang di nota 6 juta untuk jalak Brahmana teman-teman. Oke teman-teman, dan berikutnya kita pantau untuk jenis burung kacor ya. Nah ini kita udah pantau burungnya lagi bunyi, spek yang gacoran atau gimana? Gacoran dong. Gacoran, oke kacor dapur gacoran teman-teman. Stripingnya juga cakep ya, lurus dan tebal. Harganya mau di nota berapa nih mas? Harga 700.000. Cukup di nota 700.000 teman-teman. Oke, nego-nego halus teman-teman ya. Untuk kacor dapur gacorannya. Stoknya ada berapa nih mas Haris? Cuma ada 1 ekor ya. Nah teman-teman tadi kita pantau untuk spek gacoran ada juga lamin betina. Kali ini untuk spek yang bagaimana mas Haris? Kacor ngabisin. Tapi udah ngepur belum nih mas? Belum. Oke. Nah ini stripingnya tebel-tebel teman-teman. KTP mana sih mas? KTP Kalimantan. Oke. Kalau untuk harga mau dinota berapa nih? Ini kasih 3 ekor 450. 3 ekor 450.000. Kalau dihitung 1 ekornya jadi 150 per ekornya ya. Kalau itu hitungannya mas Haris ya. Ya seratusan lah gampangannya lah. Sisanya ada 50.000 jadi ini ada 3 ekor ya lupa ya. 150. Oke. Tapi burung sehat ya mas ya? Ini yang 2 sehat, yang 1 minus matanya berair. Ya. Oke, teman-teman, yang 2 sehat, yang satunya minus matanya berair. Tapi belum parah banget ya mas ya? Belum. Oke, kita coba pantau teman-teman ambulsinya. Oke, burung sehat-sehat ya. Gemuk-gemuk, teman-teman, kaki aman, mata oke. Oke. Nah, burungnya juga gemuk ya. Kalau yang satu ini. Nah, yang satunya. Oke, teman-teman. Ini baru gejala doang nih, teman-teman ya. Masih bisa diobatin lah. Tinggal pakai daun-daun sirih, jangan dijemur, teman-teman. Kerudung aja ya. Jadi, 3 ekor 450.000. Oke, teman-teman ya. Ini karena normal, kalau nggak salah 250.000 hari ini. Kalau diborong semua, di nota 450.000. Hitung-hitung per ekornya 150.000 ya, mas ya. Oke, ada 3 ekor. Siapa-siapa dia dapat, teman-teman ya. Dari kacor KL-nya.
Dan kita bergeser ke ocehannya, teman-teman. Nah, ini ocehan juga banyak digemari para teman kicomania ya. Suaranya kalau udah gacor gurih banget, teman-teman. Salah satunya ada jenis burung beranjangan. Beranjangan mana sih, Mas? Itu beranjangan NTB. NTB punya. Baik, kalau untuk harga di noto berapa nih, Mas? 200.000. 200.000-an ya, teman-teman, untuk beranjangan NTB-nya. Stoknya hari ini ambiar, teman-teman. Nah, ini teman-teman, hari ini ada bonusan buat para teman kicomania ya. Jadi ini ada beranjangan yang bonusnya udah paling riwik nih, teman-teman ya. Dari KTP NTB-nya, tapi harganya ini tetap sama, teman-teman. Cukup di nota 200.000. Jadi yang udah bonus yang riwik udah dipisah ya. Ada 4 ekor berarti, Mas ya? Iya, ada 4 ekor. Oke, ada 4 ekor untuk pantauan yang riwikan harga sama, teman-teman, di nota 200.000. Bergeser masih di jalur burung beranjangannya, kali ini kita pantau untuk beranjangan Borne nih, teman-teman ya. Nah, ini burung musiman nih, teman-teman. Mumpung ada di kiosnya Mas Aris ya. Kurang lebih ada berapa ekor ya, Mas? Cuma ada 4 ekor. Nah, ini tinggal 4 ekor nih, teman-teman. Siapa cepat dia dapat. Jadi bodinya lebih gede, teman-teman ya. Kalau gini cewek. Nah, ini tutor nih, teman-teman ya. Kalau begini cewek. Jadi buat informasi nih buat teman-teman yang ada putihnya, bulunya banyak. Ini jantan. Oke, teman-teman ya, yang bulunya banyak bagian dada dan ada warna putihnya ini jantan ya. Kalau ini polos. Kalau polos, oke, jadi betina. Nah, ini jujur ya teman-teman ya, jual apa adanya. Jadi ada jantan, ada betina nih, teman-teman. Nah, kalau untuk harga, Mas Arif. Harganya 1.500, jantan betina harga sama. Harganya sama ya. Oke, 1.500.000 teman-teman untuk beranjangan Borneo-nya. Bodinya tuh lebih gede, teman-teman ya. Terus suaranya lebih merah. Oke, lebih merah. Oke, dan suara pasti lebih kenceng ya, Mas. Suaranya lebih kenceng. Nah, ini tersisa ada 4 ekor nih, teman-teman ya. Burung musiman siapa cepat dia dapat ya. 3 jantan, 1 betina. 3 jantan, 1 betina, teman-teman. Dari jenis burung beranjangan Borneo-nya. Tadi kita pantau untuk burung yang dari lokalan, teman-teman. Kali ini kita pantau untuk beranjangan imporan. Nah, ini namanya Pailing Kalandra ya. Nah, ini stok hari ini juga tersedia di kiosnya Mas Arif. Pokoknya aman lah. Ini untuk pantauan yang lami jantan, teman-teman. Tapi ini masih muda juga ya, Mas ya? Masih muda. Masih muda nih, teman-teman. Nah, fungsinya kalau muda enak ya di master, gampang jinak juga. Harganya di nota berapa nih, Mas? Harganya kasih 1 juta. Di nota 1 juta aja, teman-teman, dari jenis burung Pailing Kalandra-nya. Baik, kita bergeser pantau untuk jenis burung poxenya, teman-teman. Nah, untuk jenis burung poxen di kiosnya Mas Ari juga stoknya ada, teman-teman. Dari yang lokal, dari yang impor, pokoknya komplit. Lokal, impor, bahan, gacor ada. Kita pantau mulai dari poxen Sumatera ya, atau jambunya. Nah, ini speknya udah ngepur, teman-teman. Di nota berapa nih, Mas? Rp500.000, teman-teman, untuk poxen jambu Sumateranya ya. Sudah ngepur, teman-teman. Sebelah kanannya juga tersedia ada jenis burung poxen mantel. Nah, ini sama speknya, teman-teman, udah ngepur juga. Untuk harga di nota berapa nih, Mas? Nota kasih 200.000. 200.000 ya untuk jenis burung poxen mantelnya. Pokoknya stok luber, teman-teman ya. Dari di sini juga masih ada nih poxen jambu Sumatera ya. Terus bergeser ke atas nih, stok terbaru nih. Barangnya baru datang nih. Barang baru datang, mulus-mulus ya. Nah, ini juga mumpung stoknya lagi ada, jangan ketinggalan, teman-teman ya. Karena ini tahunan juga ya, masih datangnya ya. Hari ini di kiosnya Mas Haris lagi luber dari jenis burung poxen jambu Thailand, teman-teman. Nah, ini dia untuk tampilannya. Tuh, mulus-mulus semua nih. Dan informasi ya, teman-teman, kalau burung poxen, burung imporan ini rata-rata udah pada ngepur, teman-teman. Ngepur total semua. Oke, Mas. Kita mulai untuk harganya di pernah berapa nih? Kalau yang jantan kasih 2 juta, Om. Jantannya 1.200.000. Nah, kalau betinanya 1.100.000. Oke, betinanya 1.100.000 dari jenis burung poxen jambu Thailand. Nah, hari ini stoknya aman banget, teman-teman. Aman. Tinggal langsung merapat dan dipantau yang lagi cari di burung poxen. Oke, jadi kurang lebihnya 30 ekor ya? Iya. Oke, 30 ekor aman banget, teman-teman. Nah, teman-teman, selengkapnya kita pantau untuk poxen Hong Kong ya. Yang pertama kita mulai dari poho pipi hitam, teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Nah, Mas Haris, kalau untuk pantauannya ini speknya bagaimana sih? Kalau ini betina. Ini yang betina. Ini yang jantan. Ya. Oke, jadi ada kelamin jantan dan betina nih, teman-teman. Ya. Dari poho pipi hitamnya. Kalau untuk harganya, Mas Haris? Ya, betina 1.6, jantan 3 juta.
Baik teman-teman, untuk betina dinota 1.600.000, yang jantan dinota 3 juta. Dari jenis burung Fox Hong Kong, pipi hitamnya teman-teman. Nah ini untuk selengatnya teman-teman, kita lagi pantau untuk poho pipi putih teman-teman ya. Nah, ini burungnya juga mulus-mulus. Kita pantau juga sebagian ada yang lagi pada bunyi teman-teman ya. Nah bunyi ya. Tinggal mandiin, rambut, sedikit-sedikit mau coba pegulian. Oke teman-teman ya, tinggal lanjut rawat-rawat saja ya. Jadi intinya, dan ini pantauannya buat yang gacor juga ada ya. Harganya kalau buat yang gacoran nih Mas Haris, bawa pipi putih kena berapa nih? Harganya 24 2.400.000 jantan. Semisalkan Mas, kalau bicara untuk kelamin betina mapanan ini berapa nih? Betina mapanan kayak gini. Kita coba pantau teman-teman untuk yang kelamin betinanya ya. Kalau betina di sini kasih tanda tali biru nih betina. Oke, ada tandanya tali biru teman-teman ya, betina. Betina mapan ya. Itu juga di nota berapa nih Mas? Harganya 1,7. 1.700.000 teman-teman. Dan stok pun pokoknya pipi putih teman-teman. Ambiar banget. Ada 50 ekor aja. 50 ekor Mas. Oke, ini bagian luar ya teman-teman, bagian dalam juga masih ada. Betinanya cuma satu. Betinanya ada satu doang ya. Oke, tinggal satu doang teman-teman. Nah, ini bagian atas ya, bagian di dalamnya teman-teman masih tersedia. Nah, ini keliling foxnya semua nih teman-teman, sampai di atas nih. Nah, ini bagian dalam untuk jagoannya juga aman teman-teman tuh. Oke, udah pada jambul-jambul, pada gondrong-gondrong semua teman-teman ya. Pokoknya tinggal langsung merapat dan dipantau saja teman-teman. Oke, kita pantau bunyi juga teman-teman ya, di bagian dalam, di atas. Oke teman-teman, jadi untuk selengkapnya kita pantau buat burung masteran handalnya ya. Ini ada jenis burung si lili coklat, ini dia untuk tampilannya teman-teman. Mulus ya. Udah ngepor leopard ya Mas ya? Oh iya. Oke, kalau untuk harga ini mau di nota berapa sih Mas? Nota yang mulus 12, kalau yang bondol kasih 11. Baik teman-teman, untuk harganya buat yang bondol di nota 1.100.000, yang mulusnya di nota 1.200.000. Dari jenis burung si lilin coklatnya teman-teman, masteran handalnya, dan speknya sudah makan pur leopard ya, pur halus teman-teman. Kita berlanjut lagi teman-teman, pantau untuk jenis burung anisnya. Nah untuk stoknya di kiosnya Mas Haris sudah full pokoknya teman-teman. Dan ini hasil tangkar, sudah pilihan jantan ya Mas? Sudah pilihan jantan loh. Oke, spek burung sudah pur total teman-teman. Ini purnya pakai top song ya. Nah, ini dia untuk tampilannya teman-teman. Harinya ngepres dong, kalau dari anak ternakan. Oke, ternakan ya, refresh. Ini bisa ngelepasin, kakinya dipotong. Oke, benar ya. Jadi bukan abal-abalan asal masang ya Mas ya. Oke, udah pilihan jantan dari peternaknya teman-teman untuk anis kembang, trotolannya. Kalau harganya ini mau di nota berapa nih Mas? Harganya kasih 350.000 aja. 350.000 saja teman-teman dari jenis burung anis kembangnya. Dan selain dari yang trotolan teman-teman, hasil tangkar ya, ya sudah pilihan jantan, ini ada juga untuk yang pastolan, pantauan sudah ririkan teman-teman. Stoknya kurang lebih ada berapa sih Mas Haris? 2 ekor. Ada 2 ekor, harganya berapa nih? Harganya kasih itu 400.000. Oke, di nota 400.000-an teman-teman ya, yang pastolan sudah pantauan ririkan teman-teman. Ada 2 ekor. Kita bergeser, pantau selengkapnya nih, ada jenis burung kepodang. Dan ini untuk KTP yang Bali punya teman-teman, pastinya postur lebih besar dan lebih cerah ya. Aman. Hari ini untuk harga kepodang di nota berapa nih Mas? Kepodang Bali kasih harga yang mulus 2.500. Oke, bondolnya 2.5, mulusnya di nota 270.000 teman-teman. Dari jenis burung kepodang Balinya. Dan kita bergeser, pantau selengkapnya ada jenis burung panca warna. Dan ini untuk yang lokal ya, punya. Oke, stoknya banyak teman-teman. Harga mau di nota berapa nih Mas Ari? Panca warna lokal mulus 6,5, yang bondol 6,3. Oke, bondolnya 630, mulusnya 650.000 teman-teman. Dari jenis burung panca warna lokal, stok kita pun pantau aman.
Di atasnya nih tersedia ada jenis burung susak pantai. Susak pantai. Nah, ini asli Sorong punya teman-teman ya. Kalau Sorong dia lebih gede. Bodinya gede. Jadi ini bukan yang Malipaga ya, karena ada yang hampir sama. Oh. Tapi burungnya kecil. Itu namanya ya. Malipaga teman-teman. Kalau untuk susak pantai sendiri harganya di nota berapa sih mas? Susak pantai nota 700 ribu. 700 ribu ya teman-teman untuk jenis burung susak pantai. Nah burungnya juga tersedia teman-teman untuk harga di nota 650 ribu dari jenis burung susak pantainya. Seperti ini untuk tampilannya teman-teman. Bergeser kita pantau dari jenis burung susak emasnya teman-teman. Nah ini kita pantau burungnya mulus teman ya. Mulus banget. Burung juga nggak gerabak, udah makan pur total mas Arif. Harganya berapa nih? Harganya kasih 700 ribu. Untuk harga cukup di nota 700 ribu teman-teman. Dari jenis burung susak emasnya, oh, burungnya mulus banget nih. Yang lagi cari untuk susak rawa Papuanya atau susak emasnya silakan. Tersedia juga di gosnya mas Arif teman-teman. Bergeser ke sebelah kanan tersedia nih dari jenis burung OPT ya atau opior paruh tebalnya teman-teman. Untuk kelamin nanti tinggal seberapa dari pantau. Harga OPT kena berapa nih mas? Apa? OPT. OPT di nota 100 ribu. Selanjutnya tinggal seberapa di pantau ya teman-teman ya. Nah ini ada burung pentet. Pentet jatim hasil tukar-tukaran belangkongnya ya teman-teman ya. Ini hampir ngeblok, hampir belangkong teman-teman. Hasil tukar-tukaran pak? Hasil tukar-tukaran, badannya putih banget om. Oke, badannya putih banget ya. Baik, gemuk ya. Gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk nih teman-teman. Mau di nota berapa nih mas? 2150. 250? Iya. Oke teman-teman, jadi stok hari ini ada 2 ekor ya mas Arif? 2 ekor. Baik teman-teman, ada 2 ekor nih. Nah biar nggak salah paham teman-teman yang sudah melihat langsung telepon aja ya mas. Ayo. Ya. Nah jadi berlakunya selama stok ini masih ada teman-teman. Masih ada. Karena untuk harga normal ya buat yang bondol aja di nota 80 ribu, ini 2 ekor 150 teman-teman ya. Belangkon, nah belangkonnya pun pekat teman-teman ya. Kalau ngambil satu 80 ribu. Ngambil satu 80 ribu. Oke teman-teman ya, ngambil satu 80 dua 150 ribu. Burung darawatan. Oke, burung darawatan, cuman bondol aja ya. Bondol aja. Oke, siapa cepat dia dapat, teman-teman. Kita bergeser ke masteran handelnya teman-teman, tersedia ada jenis burung katem ya atau kapas tembak. Dan ini yang apa? Yang Asep punya mas ya? Yang suaranya lebih kasar ya teman-teman ya. Lebih tandes. Oke, kalau untuk harga mas Arif mau di nota berapa nih? Kateng nota mulus 400, bondol 38. Oke, menotanya teman-teman untuk yang mulus di nota 400 ribu, bondolnya 380 ribu. Dari jenis burung kapas tembak Acehnya ya. Nah, jadi warnanya agak kekuning-kuningan teman-teman. Selanjutnya kita pantau teman-teman untuk jenis burung bimoli, kelamin jantan ya. Ini dia untuk tampilannya. Oke, jantan ada, betina ada. Pantauannya burung mulus ya. Nah untuk yang jantan di nota 220 ribu saja teman-teman. Nah, udah makan pur lagi ya. Jadi untuk harga dibilang terjangkau karena masih ada nota 2,5 teman-teman ya. Di sini mulus sudah makan pur cukup di nota 220 ribu dari jenis burung bimoli. Nah ini dia untuk tampilan buat bimoli kelamin, betinanya juga tersedia teman-teman ya. Dan untuk harga per ekor di nota 100 ribu. Baik teman-teman, kita berlanjut pantau untuk jenis burung wambi haka atau wambi hongkongnya ya. Ini dia untuk tampilannya. Nah, ini stoknya selalu tersedia, selalu aman teman-teman di biosnya mas Hari ya. Pet sudah makan pur total, lulus-lulus. Jadi ini untuk botol ada. Oke, dan ini untuk spek yang kategorinya bahan rawatan teman-teman ya. Untuk yang kacoran juga tersedia di sini. Kalau untuk harga ini harganya mau di nota berapa sih, mas? Harganya kasih yang mulus juga 6, bondolnya kasih 2,5. Baik teman-teman, untuk yang bondol di nota 2.500.000, mulusnya di nota 2.600.000. Untuk jenis burung wambi haka teman-teman, ini untuk spek yang bahan rawatan ya. Jadi berlaku untuk jantan dan betina. Nah, harga berbedanya di bagian bulunya saja untuk yang bondol dan yang mulus teman-teman. Ini stok selalu aman di gosnya mas Hari. Ada juga untuk spek yang patuan sudah bunyi, kalau untuk betinanya udah mapan ya teman-teman, kita coba pantau.
Ini dia teman-teman untuk tampilannya, buat jenis burung wambinya, buat kelamin jantan pantauan bunyi, untuk yang betina pantauan yang sudah mapan teman-teman ya. Jadi dipisah di kandang kotak sendiri teman-teman. Untuk harganya per ekornya di nota Rp2.800.000, berlaku untuk jantan dan betina, buat pantauan yang bunyi atau betina yang mapannya teman-teman, dari jenis burung wambi hakannya. Mas Arief, ya. Katanya mau kasih bonus nih ya. Harga wambi murah buat para teman kicomania, ada kan nih? Jantan murah, harganya Rp1.700.000. Normalnya berapa mas? Normalnya 26. Di sini ya? Iya. Oke teman-teman, ini spek jantan nih teman-teman. Jantan. Mana Mas Arief? Mukanya mulus. Ini dia teman-teman, untuk patuannya burung sehat aktif ya. Mukanya mulus, mata oke, cengkeraman oke. Ini kenapa nih Mas Arief? Ini kalau sekilas nggak kelihatan minusnya. Tapi ini dari tengahnya nggak ada. Oh, baik. Ada kekurangan di bagian jarinya. Kita coba patuh ya teman-teman ya. Dan kita unboxing. Ini dia untuk tampilannya teman-teman. Jadi di mana ya Mas Arief? Ini jarinya nggak ada. Oke, jari cuma kuku Mas ya, bukan jari ya. Kalau jari minus, kalau kuku ini minus normal nih teman-teman ya. Oke, jadi cuma kukunya doang nih teman-teman ya. Satu doang ya Mas Badal ya? Satu doang. Nah, ini teman-teman ya, ada satu ekor nih. Jadi burung sehat, bukan burung nggak sehat ya. Tapi burung sehat teman-teman. Kelamin jantan di nota Rp1.700.000. Untuk wambi hakannya siapa cepat ya dapat nih. Satu ekor doang ya Mas ya? Cuma satu ekor. Oke.